Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini berkebun lagi seperti biasanya. Dan ini limbah dari dapur saya. Tapi ada yang mau saya tanam juga seperti biasanya. Nih. Ya, ini serai. Saya ambil bongkolnya segini, kira-kira 3 cm, dan ini mau saya tancepin di sini. Bismillah, mudah-mudahan tumbuh. Daripada dibuang mubazir, kalau masih bisa ditanam, kenapa enggak? Ya oke, ini tadi medianya sudah saya siram, jadi enggak saya siram lagi. Ini juga dari limbah dapur. Ini kalau tidak salah hampir 2 bulan yang lalu saya nanam ini. Sekarang sudah subur. Alhamdulillah rimbun juga. Dan sekarang mau ganti pot. Jadi mau repotting ini. Ini ada berbagai jenis buah tin. Saya ada 10 pot lagi yang harus saya pindah tanam. Kasihan potnya kecil banget. Ada yang sudah ada buahnya. Jadi ini hasil cangkok. Jadi bermacam-macam. Ini ada jenis Verda. Ini ada jenis apa? Abicau. Ini ada jenis TGF Jumbo, Iraki, Batalgia Green, Tin Hitam. Ini Tin Hitam. Ini mau saya pindah ke sini. Jadi medianya sudah saya siapin seperti biasanya. Banyak sekam mentahnya karena saya nanamnya di rooftop, mengurangi beban berat atap saya. Saya banyakin sekamnya. Sudah saya siapin 10 pot. Oke, kita mulai. Ya. Dulu. Cacing-cacing. Satu.
Sudah selesai nanamnya, lanjut saya siram. Oke, sudah selesai. Sekarang waktunya buang sampah. Ini sampah saya hari ini. Ini dari dapur. Ini tempat telur juga. Jadi ini bagus banget ini. Oke, kita masukkan ke kompos bag. Semuanya masuk. Jadi kompos bag ini yang paling bawah saya kasih gini juga. Jadi di bawah ada ini tempat telur. Terus ada pupuk kandang, kue kambing, fermentasi. Baru saya buangin sampah. Ini setiap hari saya isi. Setiap hari turun-turun gitu. Jadi ini pembuatan kompos saya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.